menurut Aiki cara dirimu menemaninya kan udah lama kan? Gak cocok, berdua cocok sama-sama saling sayang, saling bucin gitu sih. Jadi gak diragukan lagi ya betul? Iya, gak diragukan lagi. Kita doain aja yang terbaik buat berdua gitu. Kamu melihat kemarin maharnya begitu mahal Ki, pas gitu. Acara lamaran? Seneng juga sih, maksudnya ya kan bahagia juga karena berarti ya salah satunya itulah bukti bila sayang sama Dede. Oh, iya. Gitu. Dari situ aja udah dilihat gitu. Kalau sedikit bocoran maharnya apa sih yang fantastik itu? Yang pas ini tunangan atau lamaran ya? Pas lamaran. Pas lamaran kemarin. Yang fantastik banget sih. Kemarin tuh banyak banget karena saya nggak terlalu detail karena emang ngumpet dan kemarin tuh kayak aku tuh emang di belakang gitu, cuman aku kan lihat tas-tasnya branded semua, terus mas-masan gitu-gitu dari sepatu-sepatu aja sih saya yang lihat tayangan di TV-nya aja gitu. Tapi seorang Dede, seorang yang branded juga nggak sih selama dirimu menemani Dede? Dia sebenarnya sederhana, cuman kan kembali lagi dia akan mengupgrade dirinya kan gitu. Berarti orang yang sederhana ya? Iya, apakah nanti makeup nanti di acara pengajian juga mengangkat tema yang kesederhanaannya seorang Lesti Kejora? Ya tentunya yang sederhana, yang simpel, pada intinya cantik aja gitu sih. Ceritain dong kan kemarin dirimu bisa dibilang saksi hidup lah di acara lamaran itu gitu kan. Seperti apa sih suasana di sana? Suasananya tuh benar-benar bagus, terus habis itu juga rame banget, terus apa ya, alhamdulillah sukses ya acara lamarannya. Tapi di situ aku emang aku tuh kemarin tuh emang habis makeupin mamahnya, terus habis itu aku tuh ngumpet karena aku takut sedih. Terus habis itu pas Lesti pun juga nyamperin Aiki ke ruangan mamah kan, cuman saya tuh kayak menghindar terus karena aku takut nangis kalau ketemu dia, jadi aku menghindar terus. Terus akhirnya kan setelah habis acara aku bilang sama dia, terus ini, "Nek, sorry tadi gue gak negor lu, takutnya gue nangis," aku gitu sih. Seberapa terharunya sih Kak Iki, apa karena dirimu yang memang udah 7 tahun lebih menemani Dede gitu kan, sampai akhirnya bisa ke acara hari yang sakral itu gitu kan, bisa dibilang terharu banget. Terus abis itu juga sedih, dibilang sedih ya sedih karena gimana, kayak percaya nggak percaya gitu, maksudnya ya kamu mau kawin gitu kan, pokoknya terharu aja, kayak gimana ya, seneng, pokoknya campur aduk gitu. Makanya kemarin tuh aku cuman mojok aja, nggak berani deket-deket sama Dede gitu. Terus kalau deket emang pasti nangis dulu tuh? Pasti nangis, aku nangis karena kemarin tuh emang aku tuh menghindar banget Lesti nyamperin aku. Terus makanya aku kemarin tuh sempet pas tadinya kan mamahnya sama Lesti itu satu ruangan, cuman abis itu aku minta IO-nya, "Beb, boleh minta tolong nggak ruangannya mama dibedain aja," takutnya aku nangis sedih gitu kan. Begitu sih kemarin. Sebegitu dekatnya dirimu gitu, seakan-akan melepas untuk bahagia gitu kan, melepas untuk bahagia. Ada perasaan antara iya dan tidak seperti itu kan, perasaanmu itu ke Dede? Iya, tentunya ya, karena saya tuh tahu banget Lesti, kalau maksudnya aku tuh tahu banget Dede tuh suka kalau punya masalah kan, dia suka, kalau maksudnya kalau punya problem dia tuh selalu diselesaikan sendiri. Jadi aku tuh tahu banget gitu. Ketika dia sedih, ketika dia senang, itu tuh tahu banget. Jadi aku tuh kayak tega nggak tega gitu sih. Sebenarnya sih ke situ gitu. Setelah acara itu selesai agak jadi legowo nggak sih? Iya, tetap udah legowo sih, maksudnya senang aja, tapi ya sedih gitu. Pokoknya tuh kayak tega nggak tega aja kalau kayak inget Dede gitu. Kan biasanya sehari-hari di makeupnya sama dirimu kan ya, pada saat momen yang spesial itu ternyata bukan sama dirimu gitu kan yang memakeup. Ada yang kurang kah, atau ada yang justru malah ada yang menonjol seperti apa? Enggak sih, bagus kok makeupnya, bagus juga apa kayak biasanya gitu. Cuma kemarin kan emang saya udah bilang sama Dede, emang aku di hari spesial kamu tuh aku sebenarnya nggak mau megang siapa-siapa, pengen hadir aja gitu. Tapi si mamah kan kemarin minta maunya sama aku, jadi dari mulai acara ini sampai akhir pun mamah pengennya sama aku, bahkan udah dibayar lunas gitu.